dengan sejarah, kita bisa merefleksikan kehidupan. Seorang pengarang harus mempunyai kesadaran akan makna kehidupan. Kalau mereka kehilangan makna ini, maka karya-karya mereka menjadi tidak ada artinya. Ya Allah, taburkanlah wangian di kubur Purnama yang mulia dengan semerbak selawat dan salam sejahtera. Aku jatuh cinta karena matematik mengajar manusia lebih mulia dari malaikat. Demikian kutulis musik dan puisi dan menanti mutmainah di sudut rumah sambil menatap kuncup rahmat mekar di halaman. Melihat sebagian koleksi karya-karyanya yang sudah dipublikasikan sejak tahun 1970-an. Kunto Wijoyo banyak dikenal sebagai seorang sejarawan, sekaligus ahli ilmuwan sosial yang berdedikasi tinggi. Melihat sebagian lain karyanya, yang juga tidak sedikit, tampak sosok lain dari seorang Kunto Wijoyo. Sosok alam pikiran yang dipenuhi imajinasi, gagasan-gagasan yang menerobos batas-batas realita, dan ide-ide tentang sebuah pembaruan. Lewat karya-karya ini, alam pikiran Kunto terasa lebih bernuansa seorang sastrawan. Siapakah Kunto Wijoyo ini? Lahir di Yogyakarta, pada 18 September 1941, sejak kecil, Kunto lebih banyak tumbuh di antara alam pedesaan Klaten bersama mbahnya, seorang Demang di wilayah Ngawonggo. Sebagai cucu dari seorang Demang, Kunto kecil dibesarkan di antara dua dunia. Alam tradisi Jawa di satu sisi, dan disiplin keislaman di sisi lainnya. Belajar, membaca buku cerita, dan mengaji. Itulah dunia milik Kunto kecil. Pengalaman hidup Kunto dan pola pendidikan yang menempanya
membuat Kunto muda begitu menggemari dunia sastra. Ia bahkan sudah menulis karya-karya cerpen, puisi, dan drama sejak di usia SMA. Beberapa di antaranya bahkan sempat diterbitkan di harian umum di kota Jogja. Namun, sejarah kemudian menjadi pilihan Kunto muda sebagai bidang studi yang ditekuninya di bangku kuliah. Di tahun 1971, Kunto kemudian meminang gadis pilihan hatinya dan menikah segera setelah lulus sebagai sarjana sastra di UGM. Ketika memutuskan untuk menikah, itu bahkan Pak Kunto harus memilih. Karena sudah ada tawaran ke luar negeri yang itu bisa harus diambil. Ya, untuk kalau dia berangkat, berarti dia akan menunda perkawinannya. Begitu. Maka kemudian dia berkata bahwa perkawinan itu sebaiknya tidak ditunda-tunda, sementara kalau memang itu rezeki, sekolah ke luar negeri pasti ada kesempatan lain. Disinilah kemudian Kunto mulai serius menekuni sejarah sebagai dunianya. Sebagai salah seorang staf pengajar jurusan sejarah di Fakultas Sastra UGM, Kunto bukanlah ilmuwan yang tanggung-tanggung. Di dalam lingkup kesejarahan, Pak Kunto itu menjadi semacam murid kesayangan profesor utama di sejarah, yaitu Profesor Sartono Kartosirjo, yang sampai sekarang masih hidup walaupun sudah tua begitu ya. Itu menjadi seorang yang sangat didambakan untuk menjadi penerus. Sehingga sebagai seorang profesor dan gurunya sekaligus, itu juga mengharapkan sekolah Pak Kunto sekolah ke luar negeri jauh sebelum mungkin kenal saya begitu ya. Dan sudah juga mungkin dicarikan link-link untuk funding-funding itu. Di antara dunia akademis yang ketat, kegiatan kesenian Kunto tidak pernah redup. Semenjak saya kenal Pak Kunto pertama sampai seterusnya, kelihatannya dua bidang itu tidak pernah terpisah. Berjalan secara integrated, dan setelah ketemu saya dia mengatakan bahwa dia mempunyai 3S. Gitu. Dia mempunyai sejarah sebagai bidang, sastra sebagai hobi, dan saya waktu itu masih pacar, nama saya Susi, ya. Susi Laningsih itu nama saya itu sebagai waktu itu sebagai kekasih. Di tahun 1973, kesempatan Kunto untuk memperdalam ilmu sejarah akhirnya membawa Kunto ke Amerika. Selama 6 tahun berturut-turut, Kunto berhasil menyelesaikan masternya di University of Connecticut, kemudian melanjutkan ke Columbia University untuk meraih gelar doktornya di bidang sejarah. Kunto juga berkesempatan melakukan sejumlah riset di Belanda. Inilah periode di mana Kunto kemudian lebih dikenal sebagai seorang sejarawan sekaligus ahli ilmu sosial. Sepulang dari Amerika, Kunto seolah lebih akrab dengan karya-karya ilmiah serta esai yang semakin memperkukuh dirinya dalam kancah keilmuan sejarah, sosial, serta kajian masalah-masalah keislaman. Apakah dunia keilmuan yang penuh dengan pagar-pagar metodologi yang baku dan kaku kemudian menjauhkannya dari dunia yang penuh fantasi, harapan, serta impian? Seperti juga Kunto Wijoyo, saya juga menghadapi masalah-masalah yang sama karena saya hidup di dua dunia, gambarannya begitu ya. Dunia ilmu pengetahuan, psikologi, lalu dunia kesenian, kesusastraan. Nah, saya kira Kunto Wijoyo itu ulang-alik saja berjalan dari dunia ilmu pengetahuan, sejarah, dan ke dunia kesenian, yaitu sastra gitu. Nah, memang ada orang-orang yang memisahkan dunia sastra dan dunia ilmu pengetahuan itu dengan sangat sangat lebar begitu.
Malam hari, aku pergi tidur dengan kenang-kenangan di kepala. Kakek, ketenangan jiwa, kebun bunga. Ayah kerja, bengkel. Ibu mengaji, masjid. Terasa aku harus memutuskan sesuatu. Sampai jauh malam, aku baru akan tertidur. Bagaimanapun, aku adalah anak ayah dan ibuku. Saya kira sastra itu terbuka untuk semua orang yang berminat dan mempunyai potensi menulis sastra. Saya kira tidak ada pendidikan yang menyiapkan orang menjadi sastrawan. Saya kira di Indonesia begitu, di dalam sejarah sastra dunia begitu. Ya. Artinya kalau kita ambil contoh-contoh yang besar, orang seperti Goethe kan memang penyair yang hebat, penulis drama yang luar biasa, tapi dia juga peneliti ilmu alam. Dia kan mempunyai bahan-bahan empiris. Ya, nah, bagaimana bahan-bahan empiris ini diterjemahkan menjadi bahan-bahan imajiner. Ya. Dan bisa dimanipulasi dalam tanda petik secara imajiner. Sehingga memberikan satu makna baru yang tidak bisa kita temukan di dalam dunia sosiologi. Ya. Saya kira itu bisa dilakukan. Umpamanya contohnya cerpen Kunti Wijoyo tentang anjing-anjing menyerbu kuburan. Ya. Saya kira makna teksnya jelas sekali. Karena di sana kan seseorang itu kalau tidak salah disuruh mendapat kesaktiannya dengan menggali makam seseorang yang sudah dimakamkan dan harus membawa telinganya dengan mulutnya, ya, menggigit telinganya dan membawa pulang. Dan di sana kemudian dia ternyata berebutan dengan anjing-anjing kan, ya. Saya merasa bahwa ini kan bagaimana Kunto melukiskan satu latar belakang dari dunia mistik kejawen, ya, tapi memberikan satu pesan tekstual yang sangat kuat bahwa nasib setiap orang sebetulnya ada di tangan mereka. Dan kalau mereka tidak mengambil nasib ini di tangan mereka dan mempercayakannya kepada kuburan misalnya, pada akhirnya dia hanya bertanding dengan anjing-anjing yang kelaparan dan mungkin dikalahkan. Nah, di sana saya kira dia menerobos pekerjaannya sebagai seorang etnograf atau sebagai seorang sosiolog dan mengambil peran baru sebagai seorang sastrawan. Kunto itu mempunyai kelemahan dengan dampaknya yang sakit itu kendala fisik yang sangat tidak memadai, kemudian mengetik, kemampuan mengetik yang hanya VS6 dengan kecepatan mengetik yang sangat lambat, tetapi dengan kemampuan mengintegrasikan kesemuanya itu tadi, Pak Kunto ternyata juga tetap saja bisa mengerjakan semuanya secara baik. Sehingga kemudian seringkali satu hari ketika Pak Kunto masih sangat bagus kesehatannya dibandingkan dengan sekarang, itu bisa 3 hal dituliskan dalam satu hari. Pagi hari mungkin nulis artikel, sudah jenuh, sambung lagi siangnya nulis artikel yang lain, jenis lain, sorenya mungkin nulis karya sastra. Jadi itu mungkin survivalnya orang yang bisa menulis sastra itu di situ. Karena bisa saja sebenarnya orang itu melaksanakan kegiatan intelektualitas itu juga memiliki titik kejenuhan juga kan, sudah bosan lah begitu. Kalau mungkin orang lain itu lari ke tempat lain misalnya, maka Pak Kunto nggak lari kemana-mana gitu. Karena lari kepada tempat yang lebih rileks lagi. Thank you.
Kunto menulis satu karya ilmiah, benar-benar dia seorang ahli sejarah yang baik. Dan penelitian sejarah dia juga penelitian sejarah yang baik. Jadi saya kira Kunto ini dapat menjadi contoh yang bagi kita bisa diteladani, bahwa dia memainkan kedua peranan ini dengan sadar dan sama baiknya. Dia tidak pernah kacau pada waktu menulis sejarah dengan sok-sok menjadi seorang sastrawan, dan dia tidak juga menjadi sok-sok sejarawan pada waktu menulis cerpen. Saya kira itu contoh yang bisa menjadi model bagi ahli-ahli ilmu sosial Indonesia yang ingin menulis sastra. Menurut Pak Kunto, apapun yang ditulis itu haruslah mengandung nilai yang dia sebutnya sebagai etika, begitu ya. Termasuk Pak Kunto itu dianggap sebagai pemula pikiran tentang apa yang disebut sebagai nilai-nilai profetik. Bagaimana supaya nilai profetik atau nilai kenabian itu ada pada semua karya. Ilmu, seperti hasil kemanusiaan yang lain, selain menjelaskan, juga harus dapat mengubah dan memberi arah perubahan itu. Karena itu, yang diperlukan adalah epistemologi baru, etika baru, dan teologi baru dari pemahaman kita terhadap simbol dan realitas. Nah, ini juga ada mudah sekali menjelaskannya, karena dunia sastra ini kan berhubungan dengan satu dunia yang dunia kemungkinan. Dan ada sumbangan juga terhadap perubahan sosial. Karena kalau kita membayangkan satu dunia yang masih mungkin, satu possible world, ya, itu kan kita juga tergerak untuk berpikir bagaimana membaharui dunia yang sekarang. Jadi sastra itu ada gunanya untuk pembaharuan sosial. Karena dia memberikan berbagai gambaran, citra, tentang apa yang bentuk masyarakat mana yang masih bisa kita susun, yang untuk sementara ini masih kita anggap sebagai dunia imajiner. Ada dua pantangan yang tidak boleh dilanggar di dusun pinggir hutan itu. Kata orang, makhluk halus yang menunggu dusun, bau rekso, akan marah bila ada yang berani menerjang larangan. Kemarahan tidak hanya ditimpakan pada pelanggarnya, tetapi pada seluruh warga. Tidak seorang pun, kecuali yang berani nyerempet-nyerempet bahaya melanggarnya. Itu pun dengan resiko dikucilkan oleh penduduk. Pantangan pertama ialah, orang tidak boleh kawin dengan orang dari dusun di dekatnya, dusun yang terletak di sebelah utara Pematang, meski secara administratif masuk dalam kelurahan yang sama. Kedua, orang tidak boleh mendirikan surau di dusun itu. Jadi rumah yang terbakar saya kira juga hal yang mempunyai backgroundnya sama, karena ide dasar dari sana adalah apakah ada perubahan di dalam aliran-aliran santri, khususnya santri dan abangan, sebagaimana yang dilukiskan oleh Clifford Geertz di dalam The Religion of Java atau di dalam bukunya tentang Social History of an Indonesian Town. Ya. Saya kira Kunto yang dilakukan Kunto di sana adalah menunjukkan bahwa abangan dan santri ini adalah sebuah tipologi, sebuah tempat yang tadinya jadi pusat dari latihan-latihan keagamaan, khususnya latihan keagamaan Islam, kemudian ternyata berubah menjadi sebuah rumah bordil, dan di rumah itu terjadi juga hal yang dilarang oleh tradisi, bahwa seorang pemuda dari desa santri bercintaan dengan seorang nona dari desa abangan. Jadi perubahan sudah dilukiskan, ya kan? Makna tekstualnya kan di sana. Tetapi teks yang sama juga mengatakan bahwa perubahan ini belum berhasil. Biarpun sudah ada inisiatif ke sana. Ini rumahnya yang terbakar. Nah, reaksi terhadap perubahan ini pun ambivalen. Pada saat orang melihat rumah terbakar, katanya, alhamdulillah, bordil terbakar. Tapi pada waktu melihat, ternyata ada dua manusia muda yang terbakar, mereka menyebut, astaghfirullah. Jadi, sastra itu betul-betul di sana. Ambivalensi sastra itu menjadi sangat visual, ya kan?
Jadi tidak seperti makna ilmu yang harus cukup jelas definisinya, ini penuh dengan ambivalensi. Terhadap situasi ini, pada satu saat kita bisa menyatakan rasa syukur, pada saat yang lain kita bisa menyatakan rasa sedih, sesal, dan rasa tragis. Nah, di sana ambivalensi kesusastraan ditonjolkan kembali oleh Kunto Wijoyo. Saya kira di sana dia tidak berperanan lagi sebagai seorang sejarawan, atau seorang sosiolog, atau seorang antropolog. Dia mengambil alih peranan seorang sastrawan yang hidup dan mendayagunakan ambivalensi bahasa yang dimungkinkan dan diaktifkan di dalam kesusastraan. Lando, begitu besar tekadmu, maafkanlah ibumu ini. Taulah orang bahwa mayat perempuan itu adalah gadis dusun itu, dan mayat laki-laki adalah pemuda dari dusun di utara Pematang. Orang tua gadis itu melarang mereka berhubungan. Mereka telah terbakar di tempat itu waktu berpacaran. Orang-orang berpikir mereka sengaja bunuh diri bersama. Dari kerumunan muncul ustadz yang memandangi dengan nanar pada dua mayat. Astaghfirullah, katanya. Kemudian terjatuh tak sadar.